Halo guys, selamat petang. Jumpa lagi di YouTube channel Minuman Apa Pas Saja ya guys ya. Petang hari ini kita nak bikin minuman segar ya, manis, gurih, segar ya guys ya rasanya ya. Ialah Oreo Milk Bukrim ya. Minuman segarnya dinamakan Oreo Milk Bukrim ya. Terutamanya ada Oreo. Dia ada warna coklat, ada coklat, ada campur-campuran ya guys ya, dan inilah susu Bukrimnya ya. Oke. Sekarang kita buka Oreo-nya dulu ya. Kita buka Oreo-nya. Sebelumnya aku minta maaf karena berisik. Nanti es batunya kita baru ambil ya, semasa kita masukkan ya. Nah, tuh kan. Ya, ada berapa ya? Ada 6. Satu kotak ini ada 6. Keren ya, inilahnya. So, kita buka ya. Tereng, ini dia guys, kita coba buka di dalamnya. Wangi sekali guys. Oke, kita buka sampai habis ya. Karena udah lembut gas tuh, diparko susah. Nanti minuman segar, nanti minuman kita jadi enak ya. Kita sampai habis gas. Oke guys, kita ada buka habis ya tuh. Kita tuang sedikit susu dulu. Sebab kalau kita tuang banyak, kalau kita pikir blend tuh nanti dia loncat-loncat ya. Jadi kita tuang susunya sedikit. Oke, susunya nanti kalau cukup kita ambil lagi ya. Kita blend. Guys, sudah ya. Risik sekali guys. Aduh, sorry ya guys. Nih, kita akan buka tuh coklatnya itu. Bikinnya simpan satu dulu biar dia tidak terbang ya, karena kan saya ini pasang kipas guys. Tangan aku di gas. Satu sendok dulu. Kalau boleh kita bikin 6 ya. Oke, aku ambil gelas dulu ya. Oke guys, aku bikin 7 ya. Sekarang kita bersihkan dulu yang di sini. Karena aku ngambil tuh dia ada lebih gitu ya. So kita dua sendok lah kita masuk. Tidak apa-apa, mejanya kotor dulu. Nanti kita boleh lap kok ya, dibersihkan.
sini itu kita bersihkan kayak gini. Kan dibersihkan ya, inilah dia minuman kita, seger-seger. Sekarang kita tuang susunya. Kita tambah sedikit es batu lagi guys, biar dia lebih segar. Sekarang kita tuang susunya ya guys ya. Kita tuang. Ya cukup, nanti kita tambah lagi ya. Jadi satu kotak itu habis, so kita buka lagi lah satu kotak ya. Kalau kalian kurang rasanya kurang manis, kalian boleh tambah susu kok manis pekat ya, atau madu ya, tapi aku tidak mau guys, aku mau yang seperti ini ya, jangan taluan manis ya itu. Kalian boleh bikin di rumah, mudah sekali ya bikin ya guys ya, asal ada barangnya, ada bahan-bahannya, simple ya. Kebanyakan anak itu kan jarang-jarang mau makan buah ya guys ya. So kita lawan anak kita yang tidak bapak suka mau makan apa yang kita buat tuh, semacam buah-buahan ya, kita bikin jus gitulah ya. Aku mau lap dulu. Nah inilah dia hasilnya, inilah minuman segar kita ya guys ya, inilah hasilnya. Semoga kalian suka ya, dan semoga bermanfaat bagi kalian ya guys ya. Nah kalau kalian suka, jangan lupa kalian subscribe, comment, like and share guys ya, juga tombol lonceng ya guys. Dan semacam biasa, kalau kalian lihat video saya, kalian komen ya guys ya, dan saya akan lihat video kalian juga dan saya akan komen ya guys. Inilah dia hasilnya, minuman segar kita, manis, gurih, segar ya. Duh, sedap sekali nih guys, dikarenakan dari Oreo ditambah dengan susu pukrim ya, ditambah lagi ada campuran strawberry di dalam Oreonya, jadi rasanya seperti apa guys ya, kalian pun tahu ya agak-agaknya rasanya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu ya guys video kita hari ini, sampai jumpa esok atau lain hari ya, bye bye.